bertempat di Jalan Raya Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada hari Minggu 31 Maret tahun 2024, Ormas Pemuda Pancasila PAC Ciomas, Kabupaten Bogor memberikan kebahagiaan dengan memberikan ratusan box takjil kepada pengguna jalan yang melintas Jalan Raya Ciomas. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pemuda Pancasila PAC Ciomas. Para ketua ranting juga puluhan anggota organisasi masyarakat Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Ciomas. Rizky Ketua PAC Pemuda Pancasila Ciomas mengatakan, "Alhamdulillah hari ini organisasi masyarakat Pemuda Pancasila Kecamatan Ciomas mengadakan kegiatan berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang melintas Jalan Raya Ciomas. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus ranting, kepada semua anggota organisasi masyarakat Pemuda Pancasila Kecamatan Ciomas yang sudah mendukung kegiatan ini. Semoga organisasi masyarakat Pemuda Pancasila Kecamatan Ciomas semakin kompak dan solid." Dari Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang, Palapa TV melaporkan. Lebih kompak lagi dan lebih besar lagi. Amin. 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 Amin.